Yang bisa membawa tim kembangannya meraih angka tembakannya, kita saksikan bersama-sama. Manis sekali tembakannya, umpan yang dilakukan langsung terjadi pengepungan dari sang eksekutor belakang. Umpan yang dilakukan terjadi pengepungan, dipukul langsung, pukulan hanya yang dapat yang gagal terjadi. Umpan bola di belakang langsung ke mana, jebol langsung dari ke-12 tembak dalam dengan langsung jebol. Tembakan manis, pertahanan dari kedua-duaan kuda lumping begitu rapuh, begitu mudah ditembus dari kedua-duaan tembak dalam. Ingat punggung tiga sudah bertenggelam dengan titik kotak senapan. Angkat sudah dilakukan, tembakannya lagi manis sekali. Umpan yang dilakukan terjadi dengan pukulan bola. Umpan yang dilakukan dipukul lagi, pukul hanya menit baruan kosong. Kaki lagi umpan yang dilakukan, balik lagi dengan pukulan bola. Sudah bertenggang dia di kota senapan, Muna dan sang lawan dengan penuh tatawan kepercayaan diri. Awal dia menyihir membawa tim kebanggaannya di depan. Ada tembakannya, manis sekali berbagi di sana dengan belakang dan lebih memilih menyembunyikan angka. Bintang menanyakan kepada temannya, diberikan sang Oyo, memberikan teoran dari mana sang Oyo. Wow, lagi tembakannya manis sekali. Bola lagi dia sangat ke belakang, bola masih belum masuk. Terjadi pengesahan bola, hanya tadi yang menurut ini itu bulan. Umpan yang dilakukan terjadi pengepungan di belakang. Sang eksekutor di belakang melakukan sedikit. Umpan yang dilakukan terjadi pengepungan. Umpan yang dilakukan langsung membabarkan lukukannya, hanya yang sudah dilakukan, mendek menendang kepada temannya. Kita saksikan bersama-sama tembakannya, lagi tembakannya manis. Cuma mendek dilakukan dari sang eksekutor dilukun langsung. Ukuran menghantam sangat deras. Melawan, hanya yang sudah dilakukan, minta menendang kepada temannya. Kita saksikan bersama-sama tembakannya, dari gunung dengan tembak dalam. Alam susah membawa tim kebanggaannya. Wow, tembakannya mati. Umpan pendek dilakukan di depan langsung, pukulan menghantam sangat dalam mengenai sasaran. Sayangnya acara musuh dilakukan, minta umpan yang menipu tuannya. Kita saksikan bersama-sama tembakannya tadi kerumunan kuda lumpi putih kanan. Dan selamat lagi di hall yang pertama. Umpanan yang manis sekali teman. Kita saksikan bersama-sama tembakannya, lagi tembakan hanya menipu saja dari lawan. Umpan yang dilakukan langsung pukulan menghantam. Wow, menghantam ruang kosong. Babak yang kedua ini bisa jebol kembali dua angka dari kedua-belasan. Tembak dalam. Wow. Ternyata tembakannya menipu jauh keluar lapangan. Selamatlah buat di home yang pertama. Kembali tembak dalam nomor punggung 6. Mana namanya nomor punggung 6? Sudah berjalan dia dan bertengger di kotak senapan. Mana langsung melawan dengan harapan pun berjalan diri. Tembakannya manis sekali. Umpan benda dilakukan di tengah, langsung pukulan jarak jauh, hanya menghantam jalan kosong. Umpan lambung dilakukan, terjadi masalah. Umpan panjang dilakukan, selamatlah tujuan yang kedua. Apakah dia memberikan ini untuk pulang untuk menambah angka? Kita lihat bersama. Berjalan dengan pelan dia menuju ke dasar awan, memilih di situ berwarna kebukannya. Ancang yang menuju tidak juga, minta umpan yang menuju temannya. Lagi tembakannya, manis. Umpan pendek di lagar, lalu. Untuk tembak dalam, 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 untuk tembak dalam
tembakannya hanya menuju di lakukan kita tentu bersama-sama. Bagi lagi tembakannya hanya menurut pagang kosong. Dan selamat lagi di home. Yang pertama langsung nomor punggung 6 07 Nogoda Lumping 7, ini lagi nomor punggung 7. Berjalan dia dengan tenang menuju ke lapangan awan. Anjala yang mesti dilakukan. Minta umanan yang menurut temannya. Kita saksikan bersama-sama tembakannya. Nah ini sudah berasal Kuda Lumping. Kuda Lumping inilah tembakannya. Manis sekali berlaku di sana. Umat menurut dilakukan di tempat ini. Di pengalaman bela ternyata Bang Wasit enak langsung dihuang. Hanya mengenai home yang pertama. Berlaku di sana ke belakang. Bang selamat dia di home yang kedua. Apakah memilih ini untuk pulang? Cita-cita yang sangat tinggi. Bagaimana? Lebih memilih mempertahankan angka. Lebih memilih mempertahankan angka. Berhati-hatilah untuk menemukan tembak dalam. Di belakang satu angka. Lagi ke belasan. Kuda Lumping kembali sebagai penyerang. Nomor punggung 8 Kuda Lumping. Sudah bertengger dengan diri berserangan. Ada yang ingin dilakukan. Indah warna yang lain namanya. Tembakannya kita saksikan bersama-sama. Tembakan belakang namun itu umpan yang dilakukan di depan. Terjadi pengumpulan. 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 Terjadi bola sudah masuk. Terjadi kembali kemampuan. Satu angka jebol. Di belakang masih ada dua angka. Terjadi kemampuan. Umpan yang dilakukan itu kebobolan. Menerba sangat berat. Menggagalkan. Lima langkah lagi. Lima langkah lagi dari kedua pesan Kuda Lumping untuk menambah angka. Satu angka jebol. Kedua pesan Kuda Lumping kembali bergeseran. Istana sedang dikuasai dari kedua pesan tembak dalam. Nomor punggung 8 Alah membawa tim pemain junior semua dari keputusan tembak dalam. Luka di menang dia dengan tenang. Wajib yang menulis kebuah orang semuanya. Anda yang menulis kebuah. Minta umat dan dengan orang semuanya. Kita bilang sama-sama. Terjadi tukar bebas. Sudut bolnya jatuh. Sangat simpanis. Inilah pemain nomor 99. Betulnya dia di kota Senapan. Ada yang kemudian lakukan. Lagi-lagi tembakannya. Manis sekali. Berlagi di sana. Menggunakan rukun langsung. Pukulan. Namun ternyata tidak dikena. Selamat datang. Ada ingat. Beratlah. Beli kena, ayin kena. Kita sudah menjadi sudah berdua senapa. Nancangnya mesti dilakukan. Minta pada kawan-kawan. Dan malah yang benar-benar yang kosong. Kita lantung. Dan lagi dia sang kencang. Dan sudah menjadi di hub yang bersama. Kembali ke Lumping Sokong Penyerang. Nomor punggung 11 Kuda Lumping. Nomor punggung 11 di belakang masih ada satu angka. Berhati-hati untuk kebebasan tembak dalam. Ini lagi nomor punggung 11 sudah bertengger penyakit di kota Senawan. Hanya yang dilakukan. Lintang orang yang menunggu dengan banyak. Kita sang sudah menunggu dengan tembakannya dari kita bersama Kuda Lumping. Lagi-lagi. Tembak. Snikbol. Snikbol. Minta balas dengan dua temannya. Tembakannya mati. Umat Mende dilakukan. Terjadi pengepukan bola. Umat Mende dilakukan. Tidak mengenai sasaran. Sebelum dia sampai di pembuang. Pertama. Kembali sebagai penyerang Kuda Lumping. Nomor punggung 12 5 tembakan lagi. Kuda Lumping. Satu yang ada, monggo dimaksimalkan, Kuda Lumping. Pilihan yang nomor punggung 1 bertengger di sudah di kota Selamat. Ada yang mesti dilakukan, minta kepada yang mau dikutuk tuannya. Kita sejumlah sama-sama, tembakannya. Dari Kuda Lumping, manis sekali tembakannya. Umar menerima dilakukan, terjadi mengatur bola langsung pukul. Pukulan, Kuda Lumping jalan. Berlari dia sampai dengan belakang. Apakah dia mengadu ini bolang? Bola belum masuk. Terjadi dengan bukan bola sang eksekutif belakang. Melakukan strategi. Melakukan pengumpulan. Terjadi umpan pendek. Umpan pendek dilakukan dari yang eksekutif belakang. Langsung. Lagi-lagi.
ke-12-an kota runtuh, di mana lagi akan jebol tapi bukan harapan untuk keperluan kota runtuh untuk menambah angka. Kembali is elasan dikuasai dari keperluan domba dalam nomor punggung 10 satu yang ada monggo nomor punggung 1 empat tembakan lagi. Ini lari nomor punggung 1 berjalan dengan tenang di perlindungan dan menawan memilih menisip bola lebih sukanya akan menunjukkan lebih suka minta utara yang menunjukkan temannya apa itu sambil menunjukkan kebenaran tapi diperlukan kita luntung tembakannya hanya mengenai lalu tembakannya sepuluh bola jatuh dari tetap senapan dari Hugo Soran pengawasan Isa Nasiran dikuasai kembali dari Kuda Lumping. Kuda Lumping nomor punggung 2 3 tembakan lagi. Ini adanya nomor punggung upatannya sudah berani dilakukan apa? Hanya itu dilakukan. Memang teman baru tanggungnya manis beli tembakannya. Upatan yang dilakukan. Tidak dipungasan bola di sang FC Kediri. Bukan lagi untuk pelasan tembak dalam. Upatan yang dilakukan. Terjadi pengepungan. Terjadi pengawasan bola. Langsung pukul menghantam sangat keras. Menggagalkan langkah dari 12-an. Kuda Lumping. Kembali senang-senang dikuasai dari 12-an. Tembak dalam. 0-2. Dua tembakan lagi. Dua tembakan lagi. Nomor punggung 2 berjalan dengan masih dia berdua dengan senawan anda yang mesti dilakukan bersalawan dulu dia dengan santai dengan tenang dia mana tepung lawa senyuman masih dia kasih tidak mana yang menunggu dengan temannya kalau mati media sambil membaca mantra tembakan yang sudah sejuk itu semua salah tadi berikan tembak dalam nah disini tembakannya umat yang dilakukan untuk dipungkakan bola lalu anak pengajar di penemuan umat yang dilakukan langsung dibutuh mematakan langkah dari kedua belasan tembak dalam untuk menambah kemungkinan untuk menambah angka jual beli bola tembak dalam apakah bisa mengejar ketertinggalan dari kedua belasan Kuda Lumping. Kita saksikan bersama tembakan terakhir. Mati sekali tembakannya pun lagi dia sangat ke belakang. Bola belum masuk ke lapangan. Umpan panjang dilakukan terjadi menguasai bola bagaimana dihukum. Bola jalan terus mengantar bola kosong. Bagaimana bola dimulai dibuat pulang. Bola belum masuk. Bola belum masuk. Umpan panjang dilakukan terjadi pengakuan. Mencari jalan mencari jalan gelap dihukum. Dipulang menghantam dan menggagalkan langkah dari kedua belakang tembak dalam. Lama sudah, selesai sudah. Sesi yang pertama babak yang kedua antara kedua tim kedua dengan tembak dalam menghadapi Kuda Lumping. Skor dari 17-an tembak dalam mendapat 4 angka dan dari kedua 12-an Kuda Lumping mendapat